Harus jalani pemulihan selama 4 bulan lamanya, ini kata Zalnando. Tanpa uji coba, Marc Anthony Clark yakin timnas Indonesia siap hadapi Piala AFF 2022. Rahmat Irianto menilai ada yang harus diperbaiki dari tim nasional Indonesia. Laga berjalan panas, Persib Bandung berhasil tumbangkan Persis Solo 2-1. Zalnando bisa jadi tidak bisa memperkuat Persib Bandung setelah divonis bakal pulih selama 4 bulan ke depan. Cedera patah tulang di bagian kaki kiri Zalnando didapat kala menghadapi Dewa United pada 14 Desember 2022 kemarin. Zalnando pun sempat ragu masa depan karirnya. Pasalnya, cedera yang diderita merupakan yang terparah sepanjang karir sepak bolanya. Namun pemain bernomor punggung 27 tersebut melihat banyak pemain profesional lainnya yang sanggup bangkit dan kembali tampil setelah cedera patah tulang. Apalagi dukungan banyak didapat dari orang-orang sekitarnya termasuk para pemain Persib Bandung beserta jajarannya. Zalnando awalnya tidak menyangka apa yang didapatkan cedera yang cukup parah dan mengira hanya dislokasi biasa. Tidak perlu hingga operasi bahkan pemulihan lama. Saat kejadian Zalnando sempat mencoba menggerakkan kaki dan berhasil. Itu menjadi hal yang menurutnya ini cedera biasa hingga dianggap bisa melanjutkan pertandingan. Ini adalah cedera terburuk selama karir sepak bola saya. Patah tulang dan harus absen lama. Tapi ini risiko pekerjaan saya dan sudah takdirnya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendoakan dan support saya. Maaf, tidak bisa membalas komen atau pesan semuanya. Tapi setelah berhasil direposisi, saya coba berdiri dan cukup yakin bisa kembali melanjutkan pertandingan. Tapi Pak Dr. Rafi Ghani bilang ini harus ke rumah sakit segera. Dan ternyata setelah dicek ada tulang yang patah. Jelas Zalnando. Tanpa uji coba, Marc Clark jamin timnas Indonesia siap menghadapi Piala AFF 2022. Gelandang Persib Bandung itu menegaskan bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong sangat siap untuk pertandingan pembuka kontra Kamboja. Piala AFF 2022 segera bergulir pada 20 Desember 2022 mendatang dan akan ditutup pada 16 Januari 2023. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tim Garuda pun diharapkan dapat berbuat banyak di Piala AFF tahun ini demi bisa memenangkan trofi pertamanya. Selagi negara-negara lain melakukan uji coba dalam persiapan menuju Piala AFF 2022, Indonesia hanya melakukan pemusatan latihan. Namun demikian, Marc Clark menjamin bahwa dirinya dan tim siap untuk tampil di ajang antar negara Asia Tenggara tersebut. Selain itu, pemain naturalisasi asal Belanda tersebut juga menaruh kepercayaan penuh terhadap rekan-rekannya. Bintang Persib Bandung tersebut juga memastikan bakalan fokus untuk menatap laga pembuka nanti. Kondisi saya sangat bagus dan kebugaran saya juga berangsur membaik. Saya dan seluruh tim Indonesia sudah benar-benar siap untuk laga pembuka Piala AFF 2022 pekan depan melawan Kamboja. Saya selalu yakin dengan kekuatan seluruh tim. Meski tim lain dipersiapkan dengan baik, kita perlu fokus pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jelas Marc Anthony Clark. Selain Marc Clark, gelandang Persib Bandung lainnya yang memperkuat tim nasional Indonesia, Rahmat Irianto mengatakan, timnya masih ada beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki jelang Piala AFF 2022. Menurut Rian, panggilan Rahmat Irianto, tim nasional Indonesia masih ada waktu untuk berbenah. Rian kemudian membeberkan pesan dari Shin Tae-yong kepada para pemainnya. Pelatih tim nasional Indonesia itu berpesan supaya Rian dan kawan-kawan selalu bekerja keras di setiap latihan yang dijalani. Rian juga menuturkan seluruh program yang diberikan Shin Tae-yong selama TC di Bali berjalan lancar.
Tensi di Pulau Dewata itu sudah memasuki pekan ketiga atau minggu terakhir. Tim Nasional Indonesia akan melanjutkan persiapan menghadapi Piala AFF 2022 di Jakarta. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak menuju ibu kota pada Minggu, 18 Desember 2022 hari ini. Rian menjelaskan bahwa seluruh pemain yang ada di dalam tim punya tekad dan target yang sama, yakni membawa tim Nasional Indonesia ke podium tertinggi Piala AFF 2022. Masih banyak kekurangan, tapi masih ada waktu. Jadi kami akan cepat perbaiki untuk target juara di Piala AFF nanti. Lebih kerja keras lagi dan semangat buat memberikan yang terbaik buat Indonesia. Jelas Rahmat Irianto. Persib Bandung berhasil memetik kemenangan kala bersua Persis Solo pada pekan ke-15 Liga 1 2022-2023. Laga Persis Solo kontra Persib Bandung yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 18 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Maung Bandung. Persib Bandung memenangi laga berkat sepasang gol dari Ciro Alves dan Ezra Walian. Sementara itu satu gol untuk Persis Solo dibukukan oleh Irfan Bahdi. Sebelum memastikan kemenangan, Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Irfan Bahdi pada menit ke-55. Irfan mencetak gol setelah memanfaatkan asis Abdul Destalu yang melakukan overlapping ke area kotak penalti Persib Bandung. Setelah tertinggal, Persib Bandung langsung merespon dengan melancarkan sejumlah serangan. Luis Mia selaku pelatih juga melakukan beberapa pergantian pemain dengan memasukkan Deddy Kusnandar dan Ezra Walian. Ketika memasuki menit ke-67, Persib berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Ciro Alves. Gol Ciro Alves terjadi setelah ada kesalahan di lini belakang Persis Solo. Kesalahan itu mampu dimanfaatkan David Da Silva yang kemudian mengirim asis kepada sang pencetak gol Ciro Alves. Tensi panas sempat terjadi di laga tersebut. Pada menit ke-73 terjadi adu mulut dan dorong-dorongan antar pemain Persib Bandung dan Persis Solo. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Fabiano Beltrem ke Ciro Alves di dalam kotak penalti Persis Solo. Pemain Persib Bandung melihat itu sebagai pelanggaran dan berhak mendapatkan penalti. Namun wasit tidak menggubris dengan protes dari para pemain Persib Bandung. Melihat dalam tayangan ulang, jelas itu merupakan sebuah pelanggaran. Namun keputusan sudah dibuat oleh wasit, dan Persib hanya memperoleh lemparan ke dalam. Pada menit ke-78, keributan terjadi lagi. Kini, usai pemain Persis Solo Sutan Totan menekel pemain muda Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. Keributan kecil terjadi sampai pelatih Persib Bandung Luis Mia masuk ke dalam lapangan untuk menenangkan para pemainnya. Setelah itu Persib Bandung kembali mencetak gol lewat aksi Ezra Walian pada menit ke-92. Gol dari Ezra Walian sekaligus mempertegas kebangkitan Persib Bandung yang mampu mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Kemenangan ini membawa Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan setelah sempat ditahan imbang pada laga kontra Dewa United pada Rabu kemarin. Persib Bandung juga berhak naik ke peringkat kelima klasemen Liga 1 dengan koleksi 26 poin dari 14 pertandingan. Sementara itu, Persis Solo tertahan di peringkat ke-12 dengan torehan 15 poin dari 15 laga. I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching, patience.